Ya, tapi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sabar tahu. Stop. Ini ada apaan sih ibu-ibu pada berantem begini, hah? Nah, kebetulan ada Pak RT. Iya, coba tanya sama Pak RT. Udah, ini masalahnya apa nih? Kalau lu tanya sama gue itu bener itu. Karena itu yang tugas gua, RT. Begini Pak RT. Satu-satu ngomongnya. Ya udah lu dulu dah. Ya elah. Gimana lu enggak budek apa lu? Gua bilang satu-satu ngomongnya. Deneng, lu ngomong dulu dah. Begini Pak RT, coba menurut Pak RT gimana nih? Kalau ada suami yang masih ada bini, tiba-tiba menikah lagi sama wanita lain. What? Tapi belum dapat izin dari bininya. Menurut peraturan ya gak boleh kalau dapat izin. Gimana mau minta izin orang bininya gila? Hah? Gila? Iya, kagak waras Pak RT. Bukan cuman gila bininya, sakit juga, kagak bisa ngapa-ngapain, terbujur kaku di kasur. Itu pun udah bertahun-tahun Pak RT. Selama itu juga suaminya yang ngurusin. Tapi kalau pada akhirnya dia mau nikah lagi, wajar-wajar aja dong. Apanya wajar? Bini lagi menderita, dia yang akan kawin. Bener begitu? Dia juga laki normal kali. Udah, berisik. Gua harus nanya Pak Ustadz dulu nih. Pak RT kok diem? Menurut Pak RT gimana nih? Sebagai laki-laki dan orang tua, mungkin lebih mengerti. Gua bukan diem. Gua lagi mikir, urusan begini lagi cetek sama gua. Udah, ntar gua telepon dulu. Jangan berantem lagi lu. Waalaikumsalam. Lu denger ya, Pak RT pasti juga ngerti karena dia laki-laki. Kalau dia sependapat sama lo, berarti dia laki-laki gak bener. Otak lu yang gak bener. Lu. Ya, tapi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apabila di tengah jalan istrinya dapat cacat yang tidak tersembuhkan atau ternyata tidak bisa dapat keturunan. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi begini ibu-ibu ya. Mak, sinetronnya udah mulai tuh, Mak. Makasih Pak RT, udah gak usah dijelasin. Kita tunggu episode selanjutnya aja. Yuk masuk yuk. Iya, Pak RT, maaf ya. Yuk kita masuk. Allah. Jadi ngeributan apaan tadi ibu-ibu? Sinetron.